Kontingen atlet Indonesia cabang olahraga bridge ikuti tryout di negara Bulgaria jelang perhelatan Asian Games 2018 yang akan digelar pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang. Ada 4 negara yang akan jadi tujuan tryout nantinya, diantaranya 2 di benua Eropa, dengan negara yang akan disambangi adalah Bulgaria, Monaco, India, dan Hong Kong. Tim Bridge Kebanggaan Merah Putih akan mengikuti training camp di Bulgaria pada 14 Juni hingga 1 Juli 2018. Di negara tersebut, para atlet juga akan mengikuti International Bridge Festival. Setelah itu, tryout diteruskan ke Intercity Hong Kong pada tanggal 17 hingga 21 Juli 2018. Setelah itu, sejumlah latihan tryout dan training akan berhenti pada Minggu Tenang atau Rest Periode pada tanggal 13 hingga 19 Agustus 2018. Saat itu, tim Bridge Indonesia dapat berkonsultasi dengan pelatih melalui surat elektronik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Akan melepas salah satu cabang olahraga kontingen Indonesia untuk melaksanakan tryout ke beberapa negara Eropa dan Amerika, yaitu kontingen ataupun cabang olahraga bridge. Di mana bridge ini salah satu andalan kontingen Indonesia untuk mempersembahkan prestasi yang terbaik, prestasi maksimal. Tentu harapan kita adalah meraih medali emas, dan itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita melepas rekan-rekan kita supaya bisa berlatih, melakukan mencari pengalaman yang berharga tentu setelah kembali akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.